Nah, Diana bilang tadi kena loh. Ada. Ih, curang kali kau. Ulang, rusuh kali lah kalian. Oh iya, main GI aja yuk. Ayo. Kita om pimpa dulu ya. Iya. Oh, nanti siapa yang menang dia nyebutinnya nama-nama buah-buahan aja. Iya. Om pimpa alayum gambek. Kalian sama ini jaga ya. Dijaga kelenan. Oh, nama nama buah dari air. Rabu buta. Rabu. Ya. Raspberry. Rujak. Eh, Kastel, pau kali kau. Mana ada buah rujak? Halo, Kak Kastel. Ya, goblok kali dia. Hah? Kalian lah yang pau. Tengok itu tukang rujak itu banyak buah-buahan kan di stylingnya itu. Mana ada? Oh, mana ada tukang rujak itu barambutan sama rambe. Tani. Goblok kau. Jaga kau Kastel. Pau kali sih kau Kastel. Jalan sini loh. Masak. Ih, siap juga aku masak. Masak daging kurban. Ih, ini apanya? Ih, kurasa ini kelamin kambingnya lah kayaknya. Udah jam berapa ini? Kok belum pulang si Kastel? Udah waktunya makan siang. Anak ini kebiasaan sampai lebaran monyet pun kok nggak dijemput nggak pulang-pulang kok udah main-main. Pulang dulu nak makan siang dulu ya. Nanti lah, Ma. Aku lagi jaga ini. Udah tinggalkanlah itu dulu. Makan siang dulu kita yuk, nak ya. Tunggulah, Ma. Oh, jangan kau buat nek sasak aku ya. Tunggu. Setelah Upo itu lewat, nanti diserampangnya kepala kau. Ayo, pulang. Lembutin kok gak bisa kau. Pulang. Udahlah, pulanglah aku dulu, woi. Marahin Mama, aku pulang. Woi, maco kok Kastel. Oh, dasar kau ya. Jamu. Ih, pas kali lah tukang jamu lewat, beli dulu lah aku. Capek kali badanku lah, udah kayak tukang bangunan aku semenjak abis pindahan ini. Jamu. Yuk, jamu beli. Hah? Mau apa toh, Mbak? Pelantenan suara nih. Beli jamu lo, yuk. Hah? Beli gincu? Aku orang jualan gincu loh, Mbak. Aku jualan jamu. Ih, kok dibilangnya pula beli gincu? Orang aku mau beli jamu kok. Bukan beli gincu loh, yuk. Tapi beli jamunya. Loh, kenapa pula geli bahunya? Kalau geli bahunya ya dilus-lus tok, piye. Ih, kok malah geli bahu? Hajep lah koi saya, kau rasakan ngomong sama Yayu jamu itu. Ih, kayak mana lah aku ngomong sama Yayu ini, pening kali palaku lah. Sampai sungai ini kering pun gak bakal minum jamu kau. Kamu. Oh, kamu. Di belakang sini, masuk aja. Kamu masak apa kau? Masak telur dinosaurus. Mau kau apain telurmu? Telurmu, kau pikir aku punya telur? Telur yang kau pegang itu loh, maksudku. Ini aku ada masak sayur kebanyakan, kau mau nggak? Mau Lati, ya ampun, baik kali kau memang. Kok makanan cepet kali otak kau itu nangkep. Ih kau ya, makasih ya Ti, si Bobo pun suka kali nih sayur danubi. Ya udahlah pulang laku, jangan lupa kau piringnya dibalikkan, kau kan kayak gitu kebiasaan. Nanti dikasih apa-apa sedikit, piringnya pasti tinggal di sini. Tak kau makannya itu nanti. Makasih ya, Ti, ya. Apa toh, Mbak? Ya Tuhan, belum siap-siap dari tadi pesan jamunya. Ais, kau kalau mau pesan jamu sama dia ini, sekuat apapun suaramu, nggak dengar dia. Jadi kayak mana, Ti, pesan jamu sama si Yayu ini? Udah pengen kali loh aku minum jamunya.
setahu aku ya Kak Is, kalau sini nih pesan sama dia, dia harus ada joget-jogetannya baru dia ini ngerti. Oh gitu. Kemarin aku pesan jamu sama dia yang lamaan, untung ada sini nih. Iya, udah ngerti aku Ti. Mbak-mbak ini ngomong apa toh, gak boleh loh ngomongin orang di depannya. Kak Is, kau mau nggak daun ubi tumbuh? Aku basah banyak loh. Mau lah aku, Ti. Ya udahlah, aku ambil dulu ya. Mbak, kakak itu ngomong apa toh? Kok kayak boya nyaplok ngomongnya? Is, kok ada lah tukang jamu kayak gini peka ya? Hush, nggak boleh ngomongin orang di depan toh. Mbak itu kalau misalnya mau mesen jamu, suaranya itu yang kuat. Ini kan suara mbak tuh pelan kali. Makanya aku tuh bingung. Ih, udah kuat loh aku yuk ngomongnya. Yuk, beli jamunya yuk. Ah, kok gitu? Baru aku denger loh, Mbak. Ya Allah, bisa mati berdiri lah aku lama-lama ngomong sama Yayu ini. Oh iya, mau beli jamu apa toh, Mbak? Jamu masuk angin aja yuk, pakai telur. Hah? Masa anjing pakai kolor? Siapa toh mbak yang masak anjing pakai kolor? Astagfirullahaladzim yuk. Bukan masak anjing pakai kolor loh yuk. Beli jamu, masuk angin pakai telur. Hah? Apa mbak? Oh iya, baru ingat aku kata si Tati. Kalau pesen jamu sama si Yayu ini mesti ada gerakannya katanya. Yuk, beli jamunya pakai telur. Oh ngomong toh mbak, kalau mau beli jamu masuk angin pakai telur toh. Iya lo yuk. Ya wes tak gaya dulu. Iki mbak jamu nih. Berapa semuanya yuk? 7000 mbak. Makasih yuk. Podo-podo mbak. Ya wes tak keliling desa iki. Iya, hati-hati ya, Yu. Jamu. Is. Oh, Is. Iya, Ti. Udah siap kok tadi beli jamunya sama Yayu itu? Ih, mau mampus aku tadi mau ngomong sama Yayu itu loh. Untung aja tadi kau kasih tahu aku. Ya kayak gitulah kalau beli jamu sama dia, tapi enak kan jamunya? Iya, Ti. Tapi enak loh jamunya, seger gitu badan aku habis minum jamunya. Nah, ini sayurmu, aku mau nyupir. Hah? Nyupir? Apa itu, Ti? Nyuci piring, Pau. Iya, makasih ya, Ti. Jamu. Jamu. Hajap aku ini ketemu dia nih. Kayak ketemu bekal aku jadinya nih. Loh. Kenapa Kak Podir kok nyelinep-nyelinep toh kayak laba-laba? Loh. Kenapa? Jamu. Ini enggak mau masak, ini enak angin. Cobaanku. Bentar lagi makan. Sambil nonton Waring Tir Official. Campur sayur daun ubi yang diantar si Tati tadi. Ih, enak kali ini, baik kali memang si Tati. Susah kali dulu orang ini kalau ditagihin uang kontrakan yang banyak kali alasannya, tetek bengeknya pun banyak kali. Buat apa nih? Masa enak ini kayaknya si Mumu ini. Jadi lapar pula aku. Kok gagetin dulu si Mumu ini. Kau ya Bordir, suka kali kau ngagetin orang kau. Kau tengok ini nasi ku jatuh, gak jadi aku makan. Memanglah kau kayak ada kurang-kurang. Wangi kali masakanmu, kau masak apa? Kenapa rupanya mau makan kau? Kalau mau makan bilang, gak usah ngaget-ngagetin orang. Kok malah cengar-cengir pula kau ditanya. Iya udah kayak kuda beras tagi kau kutengok. Iya lapar aku. Makanlah sini, udah masak ikan teri aku pakai tempe, ada lagi sayur ini daun ubi dikasih si Tati. Sini masuk makan. Ya udah masuk aku ya. Memang kau, makanya kau enggak kawinkan kok. Ngapa kau masih dari jendela kau ada pintu? Kenapa buka pintunya? Kau ambil sendiri di lemari itu ya. Lumayan rezeki nomplok.
makan gratis lagi aku. Makan, makan, makan ya. Aku juga mau makan. Enak kali sayurmu ya. Dari si Tati itu memang. Selera kok kali aku makan aku. Ini telur puyuh bentuknya kayak gini. Oh, ini punya aku, jangan kau ambil semuanya. Yang ku suruh kau makan nasi ikan kau teri. Pelit kali dulu kau. Kau bawakanlah aku minum, kakmu. Nanti lah aku makan dulu. Enak masakanmu ya kakmu ya. Kok dikit lagi kau makan kak? Bungkus aja nanti. Ya. Kak, teringatnya uang kontrakanku kan 3 bulan lagi. Jadi nanti aku bayarnya bulan depan ya. Soalnya bulan depan ladangku itu baru ini panen. Hah? Gak apa-apa kan? Alah udahlah, gampangnya itu. Taunya aku kalian orang-orang susah. Ya kan? Tapi bulan depan jangan kayak gitu lagi. Kayak saya itu, nunggak sampai lama kali. Enggak lah, baru ini aku nunggak. Besok aku masak kolak, datang lagi kau ya besok ya. Satu dandang aku masak biar aku bawa pulang. Apa-apa ya, datang kau besok. Besok aku siap masak kolak, aku bilang sama mu. Makanya aku telat juga bayar uang kontraan, banyak kali undangan. Kau tengok kak, entah berapa orang yang pesta. Si Rita itu minta dua kali dia pesta. Heran aku nengoknya, makanya telat aku bayar kontraan. Belum lagi apa si Bobo. Udahlah, kau pun ngapain pala kau pikirkan undangan-undangan itu. Kau pun gak balik modal, kau suruhlah si Bobo itu cepat sunat. Jadi kau pesta balik modal. Nah, kayak mana lah kak, namanya tetangga wak. Pening juga kepala wak. Tambah kau kak, udah habis nasi minggu. Coba tambah. Ya, enggak kenyang aku. Tapi kok tumben pula kau baik sama aku. Pasti ada niat busuk kan. Apa maumu? Aku baik sama kau salah. Enggak baik pun aku sama kau salah. Entah apa mau kau. Enggak manusia aku rasa kau ya bordir ya. Udahlah. Aku mau lanjut ngucap lagi. Enak juga tapi masakanmu. Tiap hari aku makan di sini ya. Kau pikirnya aku rumah makan Padang? Tiap hari kau makan sini? Kau enggak minum? Enggak usah lah. Apalah. Ih, jenis manusia macam apa lah itu? Kestel, udah kau cuci tuh piringmu tadi makan. Udah, mak awak main-main lagi ya, mak. Asik tunjuran aja kerja kau ya, siang-siang kayak gini bukannya tuh, siang kau. Wih, mak, tadi si Bobo udah nungguin lo, tadi awak jaga lo, mak. Nesan kau, udah pergi sana, yang panas-panasan. Iya. Jamu. Ini kok kayaknya enak kali ya minum jamu Yayu ini. Jamunya ini bikin nagih lah. Yuk, Mbak Yu, hari ngomong jamu apa enggak? Iya, sini. Aku kerjain aja lah Yayu jamu ini. Pura-pura aja aku budek kalau nanti dia ngomong. Lo. Mbak Yu Nining ditanya kok malah cengengesan toh. Kenapa? Apa Yu enggak dengar? Loh, Mbak Yu Nining kok jadi enggak dengar? Emang aku tadi ngomong apa kok jadi budek dia? Ih, ngomong apa sih Yu? Aku enggak dengar. Kupingku ini kok enggak dengar gitu. Loh, kok jadi budek ini Mbak Yu Nining? Apa habis dibisikin setan toh? Walah. Maaf ya Yu, sekali-sekali tak kerjain. Loh kok makin aneh ini Mbak Yu Nining, awak ngomong kok malah dia nggak denger. Awak tanya kok malah cengengesan apa wis gemblong iki. Apa Yu ngomong apa, kok ora denger loh Yu. Gak bisa ini dibiarin ini, ngomongnya harus pakai cara yang lain ini. Mbak Yu Nining kenapa? Kok awak tanya nggak denger toh? Kenapa? Apa yuk? Rakrungu, ora dengar? Kok makin parah nih budeknya nggak bisa dibiarin. Cara kedua. Mbak Yu Nining kenapa? Mau minum jamu apa, Mbak? Lo kan jatuh kan kondeku kan? Gara-gara Mbak Yu Nining inilah. Mana si Kestel kok gak pulang, udah makan siang waktunya kok gak makan sekat. Sampai kali badanku semenjak pindahan rumah dari wak bordir ini, Kat. Kok pengen kali lo aku minum jamu sama dia lo, Mi. Kat, baru ingat aku kata si Tati. Kat pulang. Yuk, beli jamunya yuk, pakai telur. Udah yuk, berapa semuanya yuk? Kat, ulang. Mau kau apain telur kau?
telur bulatmu. Telur-telur, kau pikir aku bertelur? Kok bos kaki busuk mulutmu, kak? Kuping kau itu adalah lalatnya. Ketawa, suka edit, follow. Ini garam, sedikitan. Cuma dia yang tahan. Kak, tambah ini ngomong apa, toh? Kok, kak? Kau mau nggak donobi tumbuh? Aku banyak-banyak. Kak, salah. Kalau misalnya mau beli jamu pakai telur, hitung wae. Keliling lagi nih, kat kayak banyak kak. Ntar. Banyak ika udah beras tagi kok aku tengok. Ya kan. Kau ambil aja. Enggak, aku senyum. Kau pun ngapain pening-pening? Enggak. Aku mencium anak-anak kebusuk. Mbak Yuni. Mbak Yuni. Yuk. Kok yuk? Mbak Yuni ini mau minum jamu apa?